Amma ba'd. Mengadap ke bawah duli yang teramat mulia Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin, patik mohon limpah perkenan Tuanku untuk patik memberikan sedikit tazkirah khas sempena dengan malam pertama bulan Ramadan Al-Mubarak. Mohon ampun Tuanku. Dif-dif kehormat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kalimah, lafaz dan perkataan lebih besar yang kita semua berada di sini layak untuk kita ucapkan melainkan setinggi-tinggi syukur Alhamdulillah kepada Tuhan sekalian alam, Allah Azza wa Jal. Detik yang sangat penting bagi kita umat Islam, khususnya di negeri Perlis dan seluruhnya di dunia ini, bermula pada malam ini. Kita telah masuk ke dalam bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak ada kesyukuran yang lebih besar melainkan Allah telah mengizinkan kita memanjangkan usia dan umur kita untuk berada sehingga ke saat dan detik ini. Hari ini sahaja sebelum menjelangnya maghrib 1 Ramadan, sebelum maghrib, azan yang dikumandangkan tadi, barangkali mungkin sebahagian kita telah mendengar berita-berita kematian yang datang secara tiba-tiba sebelum mereka sempat untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Apakah lagi nikmat Tuhan yang kita dustakan? Allah telah memberi peluang kepada kita untuk masuk ke dalam bulan yang mulia ini. Sebentar tadi imam telah membaca ayat yang seringkali diulang, bahkan ayat yang menjadi titah perintah Tuhan kepada kita manusia. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil dengan panggilan dan gelaran yang sangat mulia. Wahai orang-orang yang beriman. Kata para ulama, mereka yang beriman sahaja yang akan dipanggil dan terpanggil dengan gelaran itu. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Seperti mana Allah mewajibkan orang-orang sebelum daripada. Dengan harapan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuanku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jelas di dalam ayat yang dibacakan tadi, Allah menyatakan maksud tujuan kepada puasa itu mudah-mudahan kamu bertakwa. Suatu harapan kepada kita. Kerana kata para ulama, tidak semua manusia yang masuk ke dalam bulan Ramadan ini akan mendapat takwa. Sebab itu Allah menyatakan la'allakum, mudah-mudahan kamu. Kerana ia suatu benda yang sukar. Ramai pada malam ini yang masuk ke dalam bulan Ramadan, tetapi tidak ramai yang akan keluar daripada Ramadan ini dengan mencapai maksud yang Tuhan katakan, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuan-tuan, suka ingin saya mengingatkan diri saya tentang menariknya ibadah Ramadan. Kata para ulama, apabila kita masuk ke dalam bulan Ramadan, ia bukan sekadar kita menahan daripada makan dan minum. Kerana kalaulah semata-mata Ramadan itu pada menahan makan dan minum, sekadar tidak makan dan minum, barangkali ramai daripada kalangan kita yang sebelum daripada Ramadan ini pun tak makan dan minum. Kita mungkin pernah mendengar, dan duli yang teramat mulia Tuanku telah hadir menyaksikan sendiri saudara-saudara kita, Ramhia,
Mereka kadang-kadang seperti berita yang kita dengar, berhari-hari tidak makan, bukan sahaja setakat siang, hatta ke malam. Untuk seseorang itu tidak makan dan tidak minum, ia bukanlah benda yang susah, ia bukanlah benda yang berat. Hatta kan kita kadang-kadang dalam kehidupan barangkali sibuk sehingga tak sedar kita belum makan. Tetapi kata para ulama, besarnya Ramadan itu kerana ada di kalangan manusia yang dia tak makan kerana tak ada makanan. Ada orang kita jumpa, dia tak makan sebab dia tak ada makanan. Bukan kerana dia tak nak makan, tapi makanan tak ada. Tapi diperleh, alhamdulillah. Diperleh, alhamdulillah. Di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, sukar untuk kita cari orang yang tak makan. Tapi ramai rakyat Perlis yang terlebih makan. Dan kita jangan lupa, Perlis menerajui antara negeri yang paling tinggi kadar kencing manis. Ini fakta yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Makmur, alhamdulillah. Tapi saya nak sebutnya, bagaimana Ramadan besok, bermula sahaja besok daripada malam ini, Tuhan mengajar benda yang besar, disiplin. Ini apa yang selalu dititahkan oleh Duli Yang Teramat Mulia, disiplin. Bagaimana besok, bukan soal kita tak ada makanan, bukan soal kita tak ada minuman, bukan soal kita tak ada peluang untuk makan dan minum, tetapi kita telah mengatakan tidak kepada makan dan minum semata-mata untuk menjunjung titah perintah Allah. Inilah disiplin yang besar, disiplin mentaati perintah Tuhan. Ramadan bukan semata-mata satu orang itu bangun pagi, kemudian dia tak makan, dengar azan maghrib, kemudian dia makan. Itu rutin yang kadang-kadang barangkali mungkin bulan bukan puasa pun kita buat benda yang sama. Tetapi esok kita tidak makan, kita tidak minum. Seperti yang saya sebut tadi, bukan soal kita tak ada duit. Ada saja makanan di rumah, ada saja peluang untuk kita makan. Tetapi kenapa kita tak makan? Ia soal disiplin. Allah menyatakan jangan makan sehingga terbenamnya matahari. Sebab itu Ramadan sering disebut oleh para ulama, ia adalah satu bulan bagaimana Tuhan tarbiyah kita. Tuhan nak train manusia ini untuk dia menghadapi 11 bulan yang akan datang. Bagaimana dalam bulan Ramadan dia boleh berdisiplin untuk tak makan dan tak minum. Dia boleh mengatakan tidak kepada nafsu dan syahwat dia. Kenapa perkara yang sama tak boleh dia bawa kepada bulan-bulan yang akan datang? Lebih mendukacitakan kita, tuan-tuan, esok kita akan tengok dia boleh disiplin daripada waktu subuh sampai maghrib. Disiplin yang sangat hebat. Dia boleh kontrol dia, dia boleh kawal diri dia. Tetapi malangnya, apabila berkumandang sahaja azan maghrib, segala disiplin, didikan, tarbiyah yang bentuk diri dia supaya taat, patuh kepada Allah itu musnah dengan azan maghrib tadi. Tuhan mengajar bulan Ramadan ni bulan yang paling kurang kita makan, bulan yang paling kurang kita membazir. Tetapi bulan yang Tuhan nak kita tak membazir, bulan yang paling kurang kita makan sehari dua kali saja, bulan yang paling kurang kita makan adalah bulan yang paling banyak kita membazir makanan. Apatah lagi dengan dibenarnya bazar-bazar Ramadan ni. Kita akan tengok peliknya manusia ini apabila dia tak memahami Ramadan, dia hanya menjadi satu adat istiadat saja. Esok dia tak makan, esok dia tak minum, tapi malam tarbiyah yang siang tadi dia tak bawa sampai ke malam. Soalnya kenapa kita boleh kontrol pada waktu siang tapi kita tak boleh kontrol benda yang sama pada waktu malam? Apa masalahnya? Inilah apa yang Tuhan kata tadi, la'allakum tattaqun. Takwa itu berhenti dengan azan maghrib yang dia dengar itu. Hadirin mukminin, demikian juga apa yang disebut, bila bulan Ramadan ni, bulan kita kata tidak,
pada benda-benda yang halal. Di antara maqam atau kedudukan yang hebat manusia ni, orang beriman ni, bila dia boleh kata benda yang tidak pada benda yang halal. Kalau benda haram, kita memang kata tak lah, memang kata tak mau, tidak, memang kita tolak. Minum arak, berjudi, berzina, ini benda yang jelas haram, kita kata tak. Tapi besok, esok pagi, satu Ramadan, kita akan berkata tidak pada benda yang asalnya halal. Makan, minum benda yang halal, kulu washrabu, bersama dengan isteri, benda yang halal. Tetapi kenapa esok kita kata tidak? Kenapa esok kita tak mau? Kenapa esok kita halang diri kita? Kerana kita mendidik diri kita untuk takwa, takut kepada perintah Allah. Sebab itu Ramadan, dia bukan semata-mata ada pada 30 hari yang kita sebut ni. Saya menarik, tadi saya duduk tengok baca bacaan berkaitan Ramadan ni, ada satu tulisan yang sangat bagus untuk kita kongsi, untuk kita baca. Dia kata manusia, Tuhan bila dia buat Ramadan, dia bukan nak satu benda yang bila habis stop. Ramadan ini dia satu permulaan kepada perjalanan kita yang panjang. Saya bagi contoh. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selalu mendengar Nabi sangat ajwadun nas, sangat pemurah. Daripada min rih al-mursalah, Nabi ini lebih pemurah dalam bulan Ramadan daripada rih, daripada angin yang laju. Kalau angin tu laju, Nabi lagi laju daripada angin, Nabi lebih pemurah daripada angin tu. Okey, apa yang berlaku dalam bulan Ramadan? Berlumba-lumba manusia bersedekah, sehinggakan anak-anak yatim. Realiti yang berlaku, anak-anak yatim ni umpama beribu ayah pada satu bulan, dia menjadi yatim pada 11 bulan yang akan datang. Ini satu benda yang kadang-kadang memberikan tamparan kepada kita. Kenapa orang berebut nak? Dia kata bagus bulan puasa ni, banyak fadilat. Tetapi dia bukan soal kita bagi pada bulan puasa, kita tak bagi pada bulan lain. Yang ni kita kena belajar dengan tuanku. Dia tidak kayuh. Tuanku tidak kayuh pada bulan Ramadan. Pasal kita ni kadang-kadang saya tanya, tak sedekah. Dia tak apa ustaz, tunggu bulan puasa. Tuan-tuan, ada di kalangan para ulama menyatakan boleh jadi, agak kontroversi ayat ni, tapi nanti saya hurai. Boleh jadi sedekah di bulan Safar lebih besar daripada Ramadan. Disebut oleh sebahagian tokoh-tokoh pemikir Islam, dia kata apa? Dia kata bila tengok keadaan Ramadan, dia kata boleh jadi sedekah di bulan Safar itu lebih besar ganjarannya berbanding bulan Ramadan. Macam mana dia boleh jadi macam tu? Sedangkan Nas menyatakan kelebihan itu pada bulan Ramadan. Tuhan, apabila dia suruh kita sedekah, dia tak lihat kepada nilai. Dia tak, kadang Tuhan tak pandang pada kadar zakat yang 2.5, tapi Tuhan melihat kepada pertarungan perasaan kita, sanggup buang kesukaan kita pada harta tu, kita pergi bagi pada orang susah. Bulan Ramadan, orang susah jadi begitu diraikan. Semua orang cari anak yatim, semua orang cari orang miskin, sehingga orang miskin tu jadi begitu kaya pada bulan puasa. Sehingga bila orang bagi sesuatu, dia tak heran kerana dia dah banyak. Tetapi tuan-tuan, budaya semangat nak bagi banyak dalam bulan Ramadan ni tak dibawa pada bulan lain. Sehinggakan apa? Sehinggakan kemewahan, kemakmuran, semangat budaya sedekah, sehingga orang miskin, anak-anak yatim ni seronok. Dia kata kami kalau bulan puasa jenuh nak makan, bahasa Perlis. Kami pilih pula nak bawa pergi mana, tengok pula menu, pasal banyak sangat, jenuh tepi. Tapi mai bulan lain, tak teringat langsung kat kami. Sebab itu ada di kalangan para ulama kata apa, waktu satu orang sangat memerlukan, walaupun bulan lain, kita pi bagi dekat dia, dia sangat based on need, berdasarkan pada dia sangat nak benda tu, walaupun bulan Safar, pasal tak ada orang bagi.
Semua orang tak mau bagi, semua orang duk pulang bagi bulan Ramadan. Tiba-tiba satu orang pi bagi dekat dia yang dia sangat memerlukan benda tu, walaupun bulan Safar lebih besar kata para ulama pahala berbanding bulan Ramadan. Kita bagi dalam keadaan dia tidaklah berharap sangat. Apa yang dia ditekankan? Soal istiqamah. Saya tahu tuan-tuan semangat nak salat malam ni, tuan-tuan semangat nak baca Quran, tuan-tuan semangat nak sedekah, tetapi ini bukan semata-mata Tuhan itu berada pada bulan ni. Dan itulah yang berlaku. Saya nak sebut sikit kerana ini anjuran Majlis Agama Islam. Inilah yang kita nak ajar pada rakyat Perlis, khususnya di bawah jawatan kuasa pengurusan wakaf. Bagaimana dididik oleh Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Tuanku, istiqamah. Saya nak bagi contoh supaya tuan-tuan boleh nampak. Pertama, Majlis Agama Islam telah buat pusat hemodialisis yang terbesar yang mampu menampung puluhan bahkan ratusan untuk orang buat dialisis. Sebelum berakhirnya dialisis itu, telah datang projek wakaf kedua yang terbesar juga, iaitu kita dalam proses dengan bimbingan dan irsyad daripada Duli Yang Teramat Mulia Tuanku. Berakhir, sebelum berakhir saja, ini yang kita kata istiqamah. Kita tak tunggu habis. Sebelum berakhirnya pusat dialisis itu, kita telah memajukan projek yang kedua, pusat autism yang besar yang memberikan perkhidmatan kepada kanak-kanak yang autism, yang akan dibina di Perlis di bawah projek wakaf. Dan menariknya, wakaf di Perlis ni saya nak sebut pasal kita kadang-kadang bulan puasa dia nampak sedekah, dia nampak baca Quran, itu saja. Bahkan sebenarnya ulama kata Islam ni luas. Barangkali mungkin saya tak tahu, tak pasti, ada orang berfikir macam mana nak wakaf autism. Saya nak sebut realiti di Perlis. Di Perlis kita berhadapan dengan masalah besar. Apabila orang mari nak wakaf, orang mari nak wakaf, semua mari dengan niat wakaf kubur dan wakaf sekolah. Mari nak apa? Saya nak wakaf tanah. Nak buat apa? Nak buat tanah kubur. Mari 10 orang, seorang belum tentu nak buat wakaf lagi. Semua kubur, kubur, kubur. Kita bimbang, kita bimbang, kita menuju kepada Darul Kubur, negeri kubur. Sebab apa orang, ini yang kita nak nampak. Kita tak boleh nampak Ramadan itu sekadar hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang saya nak kaitkan, orang kita dia nampak Ramadan ni, dia pergi sembahyang terawih, dia buka puasa, dia baca Quran, dia tadarus. Ramadan, kata para ulama, dia mengajar manusia untuk hidup bermasyarakat. Manusia bukan soal tak makan, soal tak minum. Ramadan bukan soal tak makan, tak minum, main terawih, esok tak makan, tak minum, main terawih, baca Quran. Tak. Ramadan soal masyarakat. Sebab itu orang tak nampak, orang tak nampak autism tu agama. Orang tak nampak memberikan pendidikan pada kanak-kanak autism ni satu jihad. Orang tak nampak, orang tak nampak dialisis tu sebagai satu jihad fisabilillah. Orang tak nampak. Sebab itu orang kata buat apa dialisis? Awak tak buat sekolah tahfiz, awak tak buat tempat mahat tahfiz. Agama hanya kelihatan pada tahfiz, agama hanya kelihatan pada kubur, agama hanya kelihatan pada masjid. Apabila agama nak dibawa kepada dialisis autism, masalah besar autism ni. Autism ni satu problem besar pada orang yang ada anak-anak autism ni. Dan Perlis di bawah dana wakaf, di bawah Majlis Agama Islam, akan menyelesaikan satu masalah besar yang orang tak perasan, autism. Saya ada jemaah yang anak autism, tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Lebih kita duk jaga anak kita yang hyperactive ni, lebih triple hyperactive. Dan kalau kita kempen pada masyarakat, mari kita menyumbang kepada dana wakaf pusat autism dengan sambutan mari menyumbang kepada pusat tahfiz. Barangkali yang pusat tahfiz itu akan lebih mendapat sambutan daripada autism. Ini masalah mentaliti. Macam bulan puasa ni, dia nampak apa? Buah kurma. Dia nampak buka puasa. Dia nampak terawih. Dia nampak tak makan. Bila tak makan, siang. Siang tak boleh membazir. Siang tak boleh mengatau. Siang tak boleh. Malam, boleh.
Pasal apa? Dia dah jadi satu adat, dia bukan ibadah. Ini masalah. Dan tuan-tuan, kenapa kita bila bulan puasa kita boleh buat perubahan tu? Dan tuan-tuan, di Kuala Perlis ni, orang kat saya barangkali ada orang luar, tapi di Kuala Perlis ni tuan-tuan, kita ada transformasi kampung. Tu pun tuan-tuan kena tengok. Transformasi kampung. Walaupun mungkin kita nampak perubahan pada cat, pada warna, tetapi sebenarnya Majlis Agama Islam telah buat, saya nampak ada kuliah-kuliah di masjid, perubahan diri. Perubahan ni sinonim, saya mohon maaf lah, sinonim Kuala Perlis ni dengan kotor. Sinonim Kuala Perlis ni dengan tempat yang kotor. Saya pun orang Perlis lah kan, walaupun saya kata kotor, kotor, cuma kotor tu dengar kasar, kotor tu nampak elok sikit. Pasal apa dia jadi macam tu? Tak tahulah. Tapi kita cuba nak ubah. Sebab tu saya kata di awal tadi, Ramadan disiplin. You boleh kata tak makan, tak minum siang hari sebab Tuhan kata tak boleh makan. Kenapa you tak boleh kata tak boleh buang sampah? Kerana tak boleh buang sampah itu juga perintah Tuhan. Kenapa you memilih ada benda yang boleh kata tak, ada benda yang Tuhan kata tak boleh tapi you langgar? Kadang-kadang tuan-tuan, apa makna Ramadan pada kita? Dia soal sikap. Pasal tu sebahagian ulama kata Ramadan ni soal sikap. Sebab dia berkait dengan diri kita. Okey, saya bagi contoh. Ramadan ni kalau saya nak sebut, bahkan disebut oleh banyak tokoh-tokoh, ustaz-ustaz yang ada ceramah di Perlis, kelebihan Ramadan ni cukup banyak. Akhirnya dia balik kepada diri kita, sikap kita. Akhirnya dia balik kepada, dia balik kepada kita. Saya bagi contoh, pasaraya atau mana-mana tempat buat mega sale, buat jualan besar-besaran. Saya kita nak kait dengan kelebihan puasa ni, buat jualan besar-besaran, diskaun, potongan, beli satu percuma 10. Menarik perhatian kita ni, menarik perhatian kita kan. Untuk apa? Apa tujuan pasaraya tu buat benda tu? Dia nak tarik kita, dia nak tarik untuk kita pergi beli. Tapi kalau kita tak mau beli, apa dia tawar sekalipun, kita tetap tak beli. Maksudnya dia balik pada sikap kita. Ramadan, berpuluh dalil kita boleh baca tentang kelebihan Ramadan, ganjaran Ramadan. Tapi dia balik kepada sikap. Kalau kita tak pandang itu sebagai satu kelebihan, kita tak bergerak untuk merebut kelebihan itu, dia akan pergi macam tu saja. Sebab itu saya kata, kita boleh panggil penceramah yang hebat, bercakap tentang Ramadan, ceramah tentang kelebihan Ramadan. Bahkan sebahagian jemaah dah boleh hafal hadis kelebihan Ramadan, depa pun boleh ceramah. Tapi bila kita tengok, mari kepada amalan, sikap itu tak ada. Saya bagi contoh, Tuhan tak sebut tujuan puasa itu supaya kamu berjimat. Tuhan tak sebut tujuan berpuasa itu supaya kamu sihat. Tuhan tak sebut tujuan berpuasa itu supaya kamu boleh bersama keluarga dan sebagainya. Tapi dia sebut apa? La'allakum tattaqun. Kerana takwa itu dia berkait dengan sikap. Apa dia sikap? Takutkan Tuhan. Jadi orang yang takutkan Tuhan, orang yang dapat maksud Ramadan takutkan Tuhan itu, dia akan nampak dalam kehidupan dia. Sebab itu orang yang mari masjid, SOP yang paling clear, yang paling terbaik masjid. Sebelum SOP ada pun, kita dah jadi orang yang paling disiplin. Cantik ya? Kita mari, kita tak ada rehearsal. Kita mari semua duduk dalam satu sah. Sekarang ni jarak-jarak sikit lah. Tapi benda tu, dia bukan kita kenal pun. Kita masuk masjid, otomatik jadi benda tu. Pasal apa? Pasal kita dilatih nak salat, betulkan saf, luruskan saf, berdiri rapat-rapat. Masa kita disuruh jarak tu, kita janggal, kita rasa pelik. Tapi lah dah bila jarak, nak rapat balik, dia jadi pelik. Macam itulah perubahan. Esok ni, tuan-tuan duk bisa makan pukul 8, pukul 9. Esok pukul 8, pukul 9 tak boleh makan. First day, second day, dia jadi pelik. Demam tak demam, hangat tak hangat. Sabar. Pasal benda nak berubah ni,
3 hari cukup. Lepas tu nanti dah biasa tak makan siang, hari raya nanti Tuhan kata tak boleh puasa, haram. Tuan-tuan nak makan raya pertama, ustaz kata sunnah sebelum pergi masjid, makan dulu. Kita nak telan makanan pagi raya pukul 8 sebelum pergi sembahyang, dia jadi tengok kurma tu 3 minit tak telan lagi. Dia jadi pelik. Dia tu pukul 8 awal. Tiba-tiba makan gulai, makan gulai pukul 8. Pukul 8 makan gulai dengan ketupat. Yang sebelum ni pukul 8, perut jadi terkejut. Perut jadi terkejut. Bila terkejut, terus tak pergi sembahyang. Sakit perut. Pasal apa? Pasal perut nak adapt, nak. Sebab tu tuan-tuan, Ramadan ni dia nak ajak kita apa? Perubahan akan berlaku, pertembungan. Bila kita nak ubah sikap orang, awal-awal kita akan mula menghadapi pemikiran dia, sikap dia. Tapi bila dia dah mula serasi, dia dah boleh terima, akhirnya dia akan boleh berubah. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin dan muslimat, sikit lagi saya nak ambil dalam masa yang ada ni. Allah Subhanahu wa taala apabila dia wajibkan Ramadan, satu benda yang menarik kita bersama dengan ulil amri pada malam ini. Kita selalu cakap tentang hubungan dengan Tuhan. Tadi saya sebut kan, hubungan kita puasa ni hubungan kita dengan Tuhan. Tapi bila kita tengok dalam dalil-dalil yang ada, dalam nas-nas yang ada, banyak manusia yang Nabi cerita dia masuk syurga bukan disebabkan oleh amalan dia dengan Tuhan. Ini saya nak bawa sikit luang. Taklah luang mana sangat. Selalu kita baca, kita duk ingat kita salat, kita dapat pahala, kita masuk syurga. Tuan-tuan, Ramadan mai dia suruh kita lapang. Lepas tu dalam Ramadan ada apa? Ada zakat fitrah. Semua ni puasa, zakat fitrah, salat tarawih pun sunnah berjamaah. Itu semua mengajar apa? Kita mengambil berat tentang orang ramai, tentang masyarakat. Pasal itu Nabi kempen. Nabi kempen. Siapa yang bagi makan orang buka puasa, dia dapat pahala macam orang puasa. Hadis tu kita faham selapis, bagus kita pi bagi duit. Bagi duit orang buka puasa. Tapi kata para ulama, bila Nabi kata siapa bagi makan orang berpuasa, dia dapat pahala macam orang yang berpuasa. Maksud kepada hadis itu lebih luas, iaitu apa? Kita mengambil berat soal orang lain. Boleh saja kita di rumah buka puasa, jaga anak isteri kita, cukup. Kita duduk di rumah, kita makan, kenyang, berdosa tak? Kita tak kacau orang. Dan dia tak makan pun kita tak tahu. Dosa lah kalau kita tahu dia tak makan, kita tak tolong. Tapi agama kata siapa pergi bagi orang buka puasa, siapa pergi cari orang puasa, pergi bagi makan orang puasa, dia dapat pahala. Nabi nak ajak pergi ambil reti kesusahan orang, pergi ambil tahu apa yang orang lain hadapi, adanya hubungan antara manusia dengan manusia. Pasal itu Nabi kata, aku tengok dalam syurga ada seorang lelaki yang bersukaria di dalam syurga, dibentangkan kepada aku amalan apa yang dia buat. Apa dia buat tuan-tuan? Bukan dia tahajud, bukan dia qiyamul lail, bukan dia baca Quran banyak. Nabi kata dia lalu di satu kawasan ada pohon. Hadis ni masyhur, tapi kita duk baca, bila kita mari masjid kita tak buat benda tu. Hadis ni kita ni nak mai bulan puasa, Maibs keluar SOP. Saya tak tahu tuan-tuan buat tak buat. Bagus. Dan banyak orang duk tanya macam mana ni. Beli bekas kasut bubuh dalam sarung, boleh bawa masuk dalam masjid. Nanti nak keluar, jangan jadi lagu perangai Mekah. Mekah tu bagus dah. Buh kasut dalam sarung. Buh kasut, yang ni yang dia panggil literal, faham selapih, tak faham tujuan dia. Esok ni dia jadi buh kasut tu cantik dah, semua pegang kasut. Apa tujuan Maib kata? Apa tujuan Maib? Titah tuanku kata pakai kasut tu, tak mau bagi jam depan pintu, tak mau bagi berimpun. Sekali duk berimpun ramai-ramai, siapa pergi duk bersin ke apa-apa, habis jadi kluster kasut. Jadi
tuan-tuan, bawa kasut tu mari, sat nangi keluar, jangan duk berimpun, duk beramai, duk buat apa, duk buat hingak depan pintu tu, pi jauh-jauh pakai, jauh-jauh pada orang pakai kasut. Sampailah maksud dia. Di Mekah cantik dah. Buh kasut dalam sarung, masuk dalam semayang. Bila depa keluar, semua pakat duk pak 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 pak, dia bunyi tu pak 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 pak. Semua pakat duk buang kasut depan pintu, dia punya jam tu jahanam habis. Dia jadi berimpun. Tujuan asal tak dicapai kerana tak faham apa maksud pada arhan itu. Gagalnya orang bila masuk puasa. Puasa berapa lama dah? Dia tak sejak balik sampai lah ni kat 40 kali dah puasa. Perangai duk serupa tu juga. Pasal dia tak faham tujuan. Dia duk faham Tuhan kata siang tak boleh makan. Tuhan bukan kata siang semata-mata tak boleh makan. Apa maksud tak boleh makan tu? Soalnya you kena kontrol nafsu you. Tapi kalau you tak makan daripada subuh sampai maghrib, tapi matang maghrib tengok makan, tu dia. Belah ke apa? Ada capai tak maksud dia? Bila matang buka puasa, kita makan, tu dia. Dia kata ni betul-betul nak balas dendam ni. Tadi sehari tak boleh makan, mau ajak betul-betul ni, mau taruh betul-betul ni. Ha, baru padan dengan berapa jam tak makan tadi. Ini orang yang memahami puasa itu pada makam tak makan dan tak minum. Kalau takat tak makan dan tak minum, maaf saya cakap lah. Maaf kalau saya cakap. Tuan-tuan kena baca kisah Gandhi. Kena baca kisah Gandhi. Sakan dia puasa Gandhi. Mahatma Gandhi, baca. Pangkali kalau kita dengar dia puasa pun, mungkin kita kalah awal dengan dia. Tapi ada dia mencapai takwa tu, dia tak mencapai. Kerana dia setakat nak seksa diri dia. Tuhan bukan nak seksa. Kadang-kadang ada orang fikir, dia kata, esok Tuhan tak bagi aku makan. Tuhan pak naya kat aku. Biar aku sakit teruk macam ni. Tak, Tuhan. Kalau siapa pun tak puasa, dia tak balik kebaikan tu pada Tuhan. Dan Tuhan tak kurang, tuan-tuan. Dia tak ada give and take. Puasa, Tuhan untung. Tak puasa, Tuhan rugi. Tak, dia balik pada kita. Sebab itu hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita ambil tahun ini permulaan baru. Kita bukan sekadar mengulangi, saya sebut, kita bukan sekadar mengulangi tabiat, rutin dan juga perkara yang kita buat saban tahun, tetapi kita masuk dengan memahami. Pasal itu ulama tulis tentang maqasid, tulis tentang apa tujuan, maksud, apa yang Tuhan nak daripada puasa. Al-Imam Izzuddin Abdul Salam tulis tentang maqasid puasa. Sebab apa ulama bincang tentang maqasid puasa? Kerana maqasid puasa itu bukan lapar, bukan dahaga. Maqasid puasa itu takwa. Pasal itu macam mana nak tahqiq maksud? Macam mana kita nak capai maksud tu? Sebab tu tuan-tuan, nampak tak? Cantik Mak Ips buat. Tuan-tuan perasan tak? Saya tak tahu tuan-tuan perasan tak perasan. Kenapa majlis sumbangan zakat yang dibuat pada setiap hari Jumaat, tuanku namakan hijrah minda? Kita kena faham maksud dia. Saya kena sebut sikit pasal Mak Ips ni sebab kita sebahagian daripada Mak Ips. Dan tuan-tuan kena terima hakikat ni. Sebab kita nama hijrah minda. Kita diajak sebelum ni satu isu yang paling besar, isu rubuk. Saya duduk pergi ceramah, ramai orang komplain. Dia kata, saya tiap-tiap tahun dapat rubuk. Rubuk ni duit zakat fitrah. Kalau awak bukan asnaf, awak tak boleh dapat. Dia faham, sekali bagi dia rubuk, sampai mati, dia kena dapat. Lebih teruk ada kes, dia kira rubuk ni macam pusaka. Dia mai pula, dia kata, saya dah dapat ni, saya nak tukar nama, nak alih nama pi anak saya pula dengan menantu saya pun, nak masuklah rubuk tu. Dia buat pusaka, rubuk tu macam pusaka, boleh waris pula. Tiba-tiba Amir tengok-tengok, kata dia tak layak dah dapat rubuk, potong nama. Tuan-tuan, dia akan berlaku satu kejadian yang lebih besar. Pasal mentaliti tak diubah. Pasal itu kita namakan hijrah minda. Kita bukan bagi duit you balik guna dah. Kita nak suruh ubah. Pasal itu puasa nak suruh kita ubah. Nak suruh kita tukar pandangan kita yang selama ni kita kata apa yang nafsu kita, tuan-tuan. Syirik bukan sekadar sembah berhala. Syirik bukan sekadar kita sembah tokong. Al-Quran sebut yang dikatakan syirik itu, manusia kadang-kadang tak perasan. Pasal itu Ramadan ni dia berkait dengan apa? Desire, nafsu.
Esok ni kita nak lawan nafsu. Syaitan dah tak ada. Syaitan dah kena tambat malam ni. Diikat ada syaitan. Pintu syurga Tuhan buka, pintu neraka Tuhan tutup. Tapi kita duk nampak macam nak pi ke hala pintu yang tutup tu. Pintu yang buka tu tak mau pi. Ah, ini pelik. Macam orang kita lah, masa masjid tutup dia nak pi tak sangka-sangka. Bila masjid buka, tak orang nak pi bah. Tapi saya nak sebut ya. Tuhan kata dalam surah Al-Jathiyah ayat 23, Allah kata apa? Ini yang kita Ramadan nak didik ni. Allah kata betapa ramai. Allah sebut kat Nabi, tidakkah engkau wahai Muhammad melihat ada di kalangan manusia. Allah nyatakan, Allah sebut ada di kalangan manusia yang mengangkat, yang ambil. Dia ambil apa? Dia bukan ambil berhala, dia bukan ambil tokong, dia bukan ambil batu, dia bukan ambil pokok, dia bukan ambil orang kubur. Dan ini yang kita tak sedar. Dia mengangkat hawa nafsu dia sebagai Tuhan yang dia taat. Esok kita nak buktikan kita tak menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Tapi esok, esok kalau ada orang yang dia tak boleh puasa tanpa sebab, dia tak sakit, dia tak ada uzur, dia tak ada isu, dia tak ada excuse, dia tak puasa, dia telah meletakkan hawa nafsu dia lebih besar daripada perintah Tuhan. Maka saya nak akhiri, saya mohon perkenan Tuanku untuk saya akhiri tazkirah ini kerana menandakan masuk waktu. Marilah saya mengajak diri saya dan kita semua. Kita boleh cakap, kita boleh ceramah, kita boleh dengar, kita boleh baca, kita boleh buat program, 1001 program, kita boleh buat apa-apa. Tapi akhirnya, apakah kita telah dapat maksud kepada puasa itu? Kita terdiri daripada kalangan orang yang bertakwa. Takwa itu bukan setakat makan dan minum. Bila kita keluar masjid, kita tak menyusahkan orang lain. Kita tak halang kereta orang lain. Kita makan padan patut dengan diri kita. Kita tak ambil hak orang lain. Kita tak rampas hak orang lain. Kita bercakap benar. Itu semua termasuk dalam takwa. Tapi kalau satu orang boleh makan, boleh tak makan, tak minum, tapi bila dia mari masjid, dia mencarut, dia maki, Nabi kata Tuhan tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minum. Terima kasih, menjunjung kasih di atas perkenan Tuanku memberikan peluang kepada Fatih memberikan sedikit tazkirah pada malam yang sangat berbahagia kita bersama dengan Ulil Amri. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ulil Amri bersama dengan kita pada malam ini, Allah melimpahkan keberkatan dan rahmatnya. Negeri yang satu-satunya Perlis yang kita lihat paling awal buka masjid, paling awal mengumumkan pengimarahan sepenuhnya, Perlis mudah-mudahan dikasihi, dilindungi oleh Allah berkat ke bawah kepimpinan duli-duli Tuanku. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Ampun Tuanku.